Audio Jungle. Ini dia match kedua kita, pertandingan ditunggu-tunggu pastinya oleh EVOS Farm dan juga Alter Champ di luar sana antara EVOS Legend versus Alter Ego Esport. Mulai. Ayo dukung tim kesayangan kalian guys. Kalau masih ada juga komen-komen negatif, apalagi nyerempet-nyerempet ke salah satu hal, ya udahlah kita tinggalkan itu semua. Kita anggap aja mereka debu-debu yang tidak terlihat, kita anggap aja mereka debu-debu yang hanya berterbangan tidak tentu arah. Sekarang kita fokus untuk langsung menyaksikan pertandingan ini antara EVOS Legend versus Alter Ego Esport. Let's go Talia dan juga Om Wawa untuk menuju ke yang pertama nih. Dan kita sudah melihat bagaimana REKT pakai Cyclops dong ke bagian atas. Terlihat ada Popeus yang mereka ganggu. Om Wawa Cyclops, bener kan? Ya, top lane-nya masih diharas oleh dua hero sekaligus, jadi membuka peluang untuk Nathan agar tidak diganggu sama sekali. Lihat bagaimana dari anti-match, dia begitu pede banget untuk langsung mengkat karena tahu banget dari Alter Ego Esports ini masih kurang dari segi damage-nya karena mereka menggunakan Estes. Jadi untuk di early-nya mereka kurang satu hero aja, Pablo. What? Wow! First blood-nya pun langsung tercipta. Inilah Ahmad yang sangat-sangat agresif sekali permainannya di game yang pertama ini. Belum ada satu menit tapi udah tercipta satu point kill. Okay. Sementara Sally Boy juga udah mendapatkan gangguan dari anti-match, harus balik lagi menuju ke arah lane-nya. Di bawah Pakito, Alter Ego dong. Masih santai. First blood, oke. Okay. First blood cair guys, Alter Ego. Tadi yang matiin siapa guys? Nanti kehadiran dari Parsia untuk bisa membersihkan ke arah web ini yang dimainkan oleh Alter Ego, baru dihajar habis-habisan oleh Pakito nih Om Wawa. Iya, top lane-nya juga ini bakal ditahan terus-terusan sih oleh Pai ya seorang diri. Tentu sambil menunggu juga Sally Boy, jangan sampai diganggu terus-terusan anti-match. Pressure demi pressure untuk anti-match dengan nge-proxy saja untuk minion-nya. Bottom lane pastinya akan menjadi perhatian kita juga karena gold lane. Sorry, XP lane di bottom lane-nya. Dan apakah Parsia bisa meng-outrange Pakito di bawah ini. Hati-hati. Wah. Ini susah banget sih Clover kayaknya teman. Dari sekarang kita lihat udah ada invi barat, apa bagus, ya? Barat. Sebuah invasi yang langsung dilakukan aja kan, tapi Persik masih gagal untuk bisa mendapatkan satu monster jungler. Dilepehin lagi, masih mempertahankan stack-nya. Tapi Nino udah mulai hadir, langsung aja kena tampol bagian punggung dari ini ya, satu makhluk yang sangat-sangat besar ini, yaitu Baras. Tiga hero berada di bagian tengah. Udah dipastikan mereka akan sustain banget dengan adanya Hestas yang tengah, Mbak. Yang apa ya, bisa dibilang ada di tengah-tengah mereka kali ya. Diambil lama ya. Iya, ini kalau kita lihat bahkan Versix-nya yang kali ini menggunakan Barat Jungle ya, seperti yang tadi kita sudah praduga. Sair. Menangkan Turtle yang sama pertama kali. Sementara itu lihat bagaimana dari Alter Ego, mereka benar-benar ngerontokin dari Gold Shield-nya. Gak apa-apa Turtle-nya diambil, tapi Gold Shield-nya sekarang punya kita. Begitu pula dengan adanya 4 pemain di area bawah, mencoba untuk bertahan aja dari area KT dan juga Clover. Gak mau sampai objektifnya ditumbangkan di bawah menit yang kelima. Dan kali ini sudah berpindah lagi rotasi dari Alter Ego Esport ke arah mid lanernya. Ini Sally Boy benar-benar ditemani oleh Ahmad dan Rasi terus-terusan, Pak Pulu. Ya, terus-terusan. Dan juga menjadi sebuah kerugian lagi. Tujuh, uangnya sama. Karena yang ada di bottom lane pun udah langsung digerus habis. Ini pertarungan ataupun sebuah invasi yang dilakukan oleh Alter Ego Esport sangat-sangat baik. Walaupun dari sisi network sekarang masih sangat berimbang sekali. Baratnya masih bisa melakukan farming dengan sangat baik. Dia masuk kemanapun dia inginkan. Ini dengan stack ataupun pasif yang dimilikinya dengan pasif big guy. Dia masih bisa menahan damage-damage yang akan masuk karena tubuhnya Ahmad dan juga Nino berada di bagian bawah. Tapi cari uang dulu, bos. Clover udah level 4. Bersiap untuk mengeluarkan satu lagi pada saya, tapi kena tampol duluan. Ahmad diri mati tuh Nino. Udah ada libir potion dapet gak? Tapi Nino sedikit lagi epic bisa gak dipertahan karena sekarang masih ada update damage. Estes pun udah mulai hadir memberikan lagi pala bantuan. Darahnya bertambah, gagal untuk bisa didapatkan. Permainan yang sangat indah dipertontonkan oleh Alter Ego Esport, di mana saling backupnya, kerjasamanya sangat-sangat baik. Talia, ini si Alter Ego Esport, mereka seperti kayak kompak banget. Kenapa gitu informasi satu sama lainnya. Tapi lihat bagaimana dari Versix yang sekarang langsung diharap habis-habisan. Untuk masih ada Wish by Wish. Dan begitu pula dengan ada Feather Astrak dari seorang Clover. Mereka dari EVOS Legend dan juga Alter Ego saling backup satu sama lain dengan cepatnya. Selalu ada dokter keliling, selalu ada bantuan dari Feather Astrak juga. Dan kali ini lihat bagaimana dari REKT, dia harus mundur kembali karena sudah di zoning juga oleh Ahmad dan juga Rasi. Rasinya benar-benar ngebeli
babysit gitu ya. Dari Ahmad, gak mau dikasih lepas dari pandangannya, gak mau dikasih sendirian, dijagain terus dan otomatis. Kalau kayak gini Ahmadnya bisa jadi mati, Rasi mati nih. Langsung digempur, langsung dimakan dengan yang satu dua ada Tono welcome. Dan itu dia harus menelan jiwanya begitu pula. Tapi dengan adanya versi satu dibalas ke satu sin kelinga ke arah depan dari Jelly Boy, masih bisa selamat. Tapi RKT-nya kali ini diincar oleh sang lompat indah karena belakang mencoba untuk mulur waktu, tapi nampaknya gak bakal bisa selamat. Dan RKT bertemu dengan Rasi, dan itu dia di panis Alter di base Ego nih, milik apa ya, Alter Ego Pak Pulung. Aku sedikit dulu bisa mendapatkan satu jungler utama dari Alter Ego Squad, di mana backup-annya seperti itu, dan bisa dibilang mereka enggak ada yang benar-benar nge-burst kecuali dari Cyclops-nya emang mendapatkan posisi yang baik, dan juga ada pertarungan yang emang udah dibuat ataupun bergabungnya Clover di tengah-tengah pertempuran tersebut. Lumina dan juga Parsha sekarang ada di bagian STS bawah, Ahmadnya langsung pergi dengan adanya efek bakaran dalam tubuhnya. Udah langsung diberikan lagi darah tambahan. Sekarang Turtle-nya akan langsung diinvasi aja. Mereka akan melakukan pertarungan di bagian depan. RKT-nya udah mulai maju, tapi Turtle-nya berhasil didapatkan juga oleh Sally Boy. Pertempuran kembali pecah lagi, versinya bisa gak dia bertahan. Oh sakit banget itu guys. Udah langsung diganggu aja dengan satu pukulan. Buset, darahnya langsung dari Parsianya. Uranus berhasil didapatkan, RKT berhasil mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Hanya saja coba lihat sakit di tengah banget. Sana ada Estes yang siap dengan santainya, dengan senangnya memberikan palapan tanda juga pengisian darah terhadap rekan-rekannya. Tapi satu center tarik yang ada di bagian tengah berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend Object in Game Italia. Iya, berusaha dibenarkan oleh Ahmad, tapi nampaknya kali ini Ahmad benar-benar digengking oleh tiga pemain EVOS dan harus terpanis. Bahkan RKT yang tadinya cukup untuk menzoning kali ini mencoba untuk lagi-lagi memberikan gempuran ke arah Alter Ego. Masih mau lebih, dan Clovernya pun dengan satu tetes darah terakhir dia masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Sementara di area bottom lane sudah ada 2-2, akankah ada terjadi perpecahan tim fight di sini? Tapi ternyata enggak, RKT sudah langsung striking Iga karena Sally Boy. Akankah di backup? Dan itu dia mencoba untuk langsung digempur dengan ada Versix, tapi sudah ada Demonic Force dari seorang Pai mencoba untuk ditelan, tapi ternyata Luminary justru menerima kematian. RKT masih berusaha untuk kabur. Ahmad, dia benar-benar datang tepat waktu, dan bahkan di flanking dari arah belakang mati raya juga tumbang kali ini, dan Versix menjadi incaran utama. Mati Versix nih, dapat kan pandar hampir saja langsung dipikok, dan itu dia ditumbangkan oleh seorang Estes. What a play. EVOS Legend kehilangan 3 pemainnya Pak Pulung. Ini di saat mereka nantinya melakukan team fight akan sangat sulit sekali loh. Apalagi tadi coba lihat, yang tertinggal adalah Uranus dan juga Baras. Tapi damage yang mereka hasilkan berdua tidak sekencang durability-nya loh. Sementara itu coba kita lihat dari Alter Ego. Udah ada Ahmad menggunakan lagi Patrix-nya. Udah ada Sally Boy lagi dengan Nathan-nya. Ini damage-nya bakal lampunan-lampunan banget. Kino juga sekali tumbukannya masuk ke dalam team fight. Ini bakal membuat kelar dan juga kocar-kacir bagaimana area pertahanan. Mereka punya durability juga lewat Estes-nya. Menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk EVOS. Yuk semangat guys. Semangat AS, semangat EVOS. Yap. Oke. Tapi pertempurannya kembali lagi pecah. Dilopatin. Engkau mau pergi kemana RKT? Begitu jauhnya Pak. Maju lagi, Versiknya kecil banget. Ya ampun, masih pocil banget ini Dino-nya. Masih mengumpulkan stack-nya. Sementara di bagian bawah anti-match-nya berusaha seorang diri. Dimana ada 3 orang. Satu di bagian depan, 2 di bagian belakang. Anti-match-nya akan kebaikan. Dan akan pergi ke area mana. Karena sekarang udah ada beberapa damage-nya. Karena tubuhnya dia masih berusaha untuk maju lagi. Dan juga lari dari atas. Sabot gak bisa Ahmad lagi Mikey, dia lari tenggel, ditembak dengan dipilih potion hingga membuatnya keberuntungan dan juga malfunction Talia. Iya, rusak langsung semua robotnya dari seorang Uranus dan harus dihilangkan. Begitu pula dengan dari orang lihat benar-benar fokus banget untuk menempatkan objektif turret di area bottom lane, dan bahkan EVOS Legend gak berani untuk melakukan kontes sedikit pun. Dan lihat rotasi dari Alter Ego, mereka benar-benar kompak, gak mau ninggalin temennya satu sama lain, dan Rasi selalu berada di sana untuk siap-siap langsung kalah ya mereka Alter Ego. Blazing of Moon Goddess ini yang membuat dari Alter Ego Ison mereka benar-benar sukses. Tapi ini dia perang udah lagi pecah. Sementara itu Ben Rasrek dari seorang Clover berhasil menumbangkan Ahmad di area depan dari seorang Rasrek, langsung membuka Blazing of Moon Goddess. Siap versi menjadi incaran utama, dia harus tumbang, sudah kehilangan dari seorang jungle.
Wave of Legend begitu pula dengan adanya anti-match berusaha untuk menahan diri di area depan. Pai-nya bermengincar karena seorang RKT-nya masih bisa untuk ditarik ulur. Tapi purple buff-nya kali ini di tangan Rasi, dikasih ke healer dari Alter Ego Esports, Papulung. Ini bisa dibilang kayak pertarungan yang sama-sama memiliki durability kenceng, tapi yang satu memiliki damage jauh lebih besar. Estes di sini kalau nggak diambil, kalau nggak di-pick off duluan, ini bakal susah banget untuk Evo Legend bisa menabrak masuk dan juga membalas apa yang dilakukan oleh Alter Ego Esports ya Om Wawa. Iya, apalagi dengan item build Magic Defense yang sudah di-build up sekarang Alter Ego Esports. Radiant Armor pastinya yang dituju oleh mereka pertama kali. Terutama dengan melihat adanya 4 komposisi Magic yang diperoleh EVO Legends. Dan let's see siapa sudah jadi Radiant tapi Armor. Tapi gigi banget Radiant, ya Alter Ego nih. Dipegang Pakito, ada Athena Shield, sudah untuk Estes. Dan Beatrix juga bakal mengarah ke Magic Defense. So kali ini untuk Magic Defense-nya kalau mereka bisa dapatin semuanya sudah akan sangat strong sekali, Pak Bulu. Yap, sementara itu dari Lord-nya udah mulai diinvasi aja. Ada lagi Federal Extract, tapi coba lihat. Dari Alter Ego Esports gak ada takutnya, mereka malah nyerang balik. Serbu, langsung aja kena pukul. Dari Luminir-nya, dia pergi ke arah mana karena langsung ditembak. Begitu aja oleh Nathan-nya, begitu menyakitkan. Sementara coba kita lihat Rasinya berada di depan, di tengah-tengah mereka dengan seluruh healing yang diberikan. Sally Boy tetap ingin maju ke bagian depan. Bang, ayo bang, maju bang. Ade ingin lebih, tapi ternyata untuk Imo. Astaga, Kak Joka, thank you. Tiketnya serupan, iya dia keserupan. Yang ada dari Land of Down ya. Sebenarnya Evo Legends, tapi sakit banget itu di Mirror Potion milik Ahmad Talia. Wow, 2-1 nih, percaya nggak guys? Dia pasti udah ini. Evo ketir langsung comeback. Dilihat dari Sally Boy-nya, dia benar-benar menginvasi semua jungle milik Evo Legends. Purple buff, orange buff, semua udah dikantongi. Nggak pengen dari sang bayi macan Versix mendapatkan pundi-pundi gold dan juga itemnya dan pie. Kak Juka, ori, thank you kak. Makasih kak. Nih hari ini gue baik-baikin Kak Juka biar digip lagi. Jilat banget ya aku. Bisa menjadi objektif bagi kedua belah tim, tapi perperangan yang bakal pecah sebentar lagi karena dari pie-nya sudah langsung lompat indah. Berhasilnya dibuka, pie-nya menjadi lini terdepan, masih belum ingin masuk karena seorang clover tapi ya, mencoba untuk diberikan damage terus-terusan diinjak-injak karena ada satu damage force. Pie-nya berusaha untuk mendapatkan satu poin kill, tapi justru dia yang harus terpanis. Blessing of Moon Godness gak bisa untuk melamatkan diri dari seorang pie, tapi cepet ternyata pie itu berhasil untuk mendapatkan satu buah kill, tapi dilakukan karena ada satu buah detona. Welcome ke arah base-nya Nino, harus kehilangan nyawanya. Dan kali ini tiga pemain dari Alter Ego mereka benar-benar fokus untuk mendapatkan objektif taruhnya. Semua rata dong, tapi rata dong versi sampai macan sendirian, versi sendirian gak ada temennya. Dan wah rata Alter Ego nih bos. Dan ini dia kemenangan game pertama oleh Alter Ego Esports. Alter Ego ternyata belum Talia, santai dulu, masih ada yang di bagian bawah, tapi rata tadi untuk satu gerobak. Astaga Kak Joka, Mas Ali, makasih banyak. Thank you tiketnya. Dan ini menjadi makasih. Sebuah momen yang mungkin bisa aja dipalikin oleh EVO Legends lewat fight bangsa. Belum dong. Astaga, aku kira rata dong. Lah, andai belum tidak dong, ternyata enggak. Wah, andai kira tidak rata, woy. Masih dong. Magical damage yang dihasilkan lewat turret tersebut. Coba lihat. Bisa nggak tadi EVO Legends bisa mengantarkan damage sebanyak itu? Karena tadi untuk pertarungan di bagian dalam. Tapi kita lihat Ali, makasih. Yang maka juga, thank you. Bisa membalikkan keadaan. Aroshi juga, makasih. Kalau nantinya ada momen-momen yang sangat-sangat luar biasa, kalian semua bisa melihat langsung di arah Snake Video. Kalian bisa langsung download Snake Videonya. Entah ada di iOS ataupun ada di Play Store ataupun App Store-nya di Italia. Padahal tadi Alter Ego nggak ke end dong. Iya, jadi jangan kira tadi udah end loh. Tapi ternyata tunggu dulu mereka hidup ya. Ini warnya pecah lagi. Lihat, dari Alter Ego masih Ali, mencoba memperlakukan Zoni kembali ke arah tempat dari EVO Legend. Versix yang langsung diincar dengan ada satu bola lompatan indah dengan wah, ada demo dan bahkan covernya. End gak sih? Kali uppercut, bisa untuk langsung dipulangkan. Langsung dua pemain dari EVO Legend kali ini tumbang dan Sally Boy menjadi incaran. Tapi walaupun demikian masih ada Rasi yang siap untuk membantu. Anti-match kali ini menjadi lini terdepan, tapi ini Mirror Potion-nya terlalu sakit. Dan ini dia base dari EVO Legend lagi-lagi terbuka. Yuran di sana udah tumbang, tirakan hati dan bahkan hampir saja itu beneran, dari beneran EVO Legends banget. Dari awal gue tadi udah ngeliat bagaimana Alter Ego lagi kuat-kuatnya banget ya, bisa langsung nge-burst ke arah